Bidun. Bidun. Ya, lanjut. Berapa lagi Bang Sutris? 3 menit iki. Ah, 5. Oh, 5. Iki lah. 6 7 8 9. Masuk. Oh, alah. Yuk, yuk, limpul, limpul, limpul. Wah, ambil 3.000 ya, Wak. Halamak bayo. Yang lamaan ustadznya tadi berceramah, Riz. Entah apa-apa dibilangnya, iyo. Mutah situ, mutah sana. Tak ada yang ku dapat. Gak boleh gitu, Ndai. Kalau kita niatnya udah tulus mau wirid, ya udah wirid aja, gak usah banyak protesmu. Bukan begitu, bayo. Kalau lama kali ustadznya berceramah, yang pogalan kakiku, bersiloh aja. Kobas ku rasa, Riz. Tadi berdiri pun, hampir jatuh aku, bayo. Oyong, oyong, oyong. Ah, tak sanggup ah. Itu tanda-tanda kolesterol, Dai. Stoplah kau makan daging. Eh, Risma, aku ni miskin. Jarang makan daging, bayo. Oh iya, lupa aku kalau kau miskin, Pak Dai. Eh, mulutmu yang kau pun miskinnya. Ah, yaudahlah, ke kode dulu aku. Tapi lebih miskin kau, Andai. Hei, bapak-bapak setan. Ini masjid, anak-anak mengaji di situ. Kalian di sini berjudi ya? Apa nggak takut bala kalian, ha? Loh, kok enak tenan sangkemu ngomong ngono, Riz? Sapa sing judi? Wong iki main iki kok sapa sing kalah? Berdiri, sapa berdiri mau? Hi, oh. Iki dulurung berdiri aku. Oh, alah kok. Banyak kali alasan kau ya, Bang Sutris. Semoga kalian semua di sini kena azab dari Allah. Pas lagi main kartu kayak gini, kena sambar petir. Amin. Orang mempan sumpah muris. Awan-awan gini, mana eneng petir. Gak enceng aja kita Bang Sutris. Wih, sorak popo. Awan gini, mana eneng. Buat bubar, gak betul ini. Telurnya berapa ini, Kak? Kasih 3 lah, Dek, telurnya. Indominya berapa, Kak? Bikin 5, Dek, indominya. Oh, Dek. Beli obat nyamuk bakar lah, 3 tepe. Bentar ya, Wandai. Ku ambil dulu indomie kakak ini. Ih, Wak Mendai. Kayak hidup di zaman batu, ah. Masih pakai obat nyamuk bakar. Jadul-jadul. Deso memang. Memangnya kenapa? Kok kau pula yang bising? Membelinya pun pakai duitku, Jang. Ah, punya kau ini, ha? Hei, Wandai, zaman sekarang itu nggak ada orang pakai obat nyamuk bakar. Orang sekarang pakai obat nyamuk elektrik. Mana ada lagi obat nyamuk bakar dipakai? Tiap hari kau hiruplah asap obat nyamuk itu. Rusak paru-parumu. Udah miskin, penyakitan. Alah, kau pun makan mie instan, sok ngomongin penyakit. Minimal, banyakin dulu duitmu, bayo. Baru nasihatin orang. Eh, yang jijian pula aku nengok muncung kau itu. Ini obat nyamuknya, 3 tepe, Wandai. 2 tepe aja ku ambil, Bang. 1 tepe lagi, masukkan ke mulutnya. Ayo nyanyikan contoh lagu bertangga nada. Ah, males sekali aku ngerjakan PR siang-siang gini. Nggak ada waktu mainku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, rajin kali lah anakku. Siang-siang udah ngerjakan PR, jadi presiden lah kau nanti, Mat. Ih, anakku ini rajin kali. Bukan rajin, Mak, karena terpaksa aku. Nanti malam gak ada lampu, kayak mana aku mau ngerjakan PR. Ya bagus lah kau siang-siang ngerjakan PR, daripada kau pergi melala aja. Bayar napa Mak listriknya, biar hidup lampu kita. Amat! Gak usah pun kau bilang, tahu aku bayar listrik ini kalau ada duitnya. Ini aku lagi gak ada duit. Udahlah, gak usah baca, kamu kerjakan aja PR-mu. Daripada kau pergi main-main tak kemana-mana. Oh, Risma, Risma. Merepet aja kerjanya. Padahal siang-siang gini enak kali lo main di sungai. Ya. Ah, lilin ku pun tinggal sikit lagi. Mana cukup untuk nanti malam. Tiap hari asyik beliin lilin aja. Tukang listrik ini pun aneh lah. Baru telat 3 bulan, udah langsung diputus. Aku suruhlah dulu si Ahmad beli lilin.
Mat, tolong belikan Mama lilin lah. Ustaz mana mau dikerjai? Aku mesti kerjakan PR loh, Mak. Sebentar aja loh, di kedai depan sininya. Mau kau rupain nanti malam tidur gelap-gelapan? Di sini loh. Nanti pulang beli lilin, langsung pulang ke rumah. Jangan lagi melalak-lalak. Ih. Ih, Kimbe Endang ini ah. Dari jam 7 pagi sampai sore gak habis-habis suaranya. Nyanyi terus. Orang mau tidur pun gak bisa. Ih. Ha ha ha. Pandang pertama. Berjumpa saat Danau Toba. Ih, sumpah ya, bising kali. Orang mau tidur pun gak bisa. Dari tadi loh, udah jam 3 sore ini. Ah, aku kalau gak tidur siang gak bisa lah, pening kepalaku. Didiam-diamin makin merajalela si Endang ini. Ih, jijik kali aku punya tetangga kayak gini ah. Ih, mau istirahat bentar pun gak bisa. Ih, bisingnya. Aku kasih pelajaran kok, Endang. Ih, kemana nya si Ahmad ini tadi? Cuman disuruh beli lilin pun gak pulang-pulang. Udah sore loh. Ah. Kok agak sakit hati aku sama omongan Wak Mendaya. Ngeri kali mulutnya. Kayak mamak tiri. Kemana lah si Ahmad ini? Dari tadi disuruh beli lilin gak balik-balik. Padahal makan pun belum anak itu loh. Kemana dia ya? En, kok nampak anakku si Ahmad? Nggak nampak lah, Kak. Kalau langit nampak. Jangankan kau, aku pun nampak ku langit. Mana lah coba? Itu di atas. Salah, itu langit. Langit, kau ada nampak si Ahmad? Nggak, Wak. Kok lama kali mau masaknya? Ya sabarlah, namanya masih dimasak. Cepatlah, kami udah lapar ini. Ma, mana indominya? Kawanku udah lapar ini. Slow lah, udah gak pernah ngasih duit. Makan aja kerjanya. Lawa. Nah, gini kan seneng, Wawa. Tak kuduga dan tak kusangka bertemu dengan di sini. Kuharap masih sendiri jadi belayan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarku. Hei babi, gak kau tengok udah sore ini. Dari jam 7 pagi sampai sore itu aja aku dengar ya setan. Kau tengok itu. Sampai bergetar jendela rumahku. Istirahat pun gak bisa aku. Hei, ku banting nanti speakermu itu ya. Udah suaramu jelek. Nyanyi sampai sore. Sakit kupingku. Orang mau istirahat pun gak bisa. Terganggu aku loh. Kau yang babi setan. Apa kau? Tiba-tiba datang marah-marah. Pergi sana kau. Gak usah kau bikin semak di sini, bodoh. Memang keras kali otak kau, Yandang. Gak pernah kau disekolahkan. Tai sama kau. Kau pikir aku aja yang terganggu. Orang itu juga terganggu. Tapi gak berani sama kau. Eh, Parnap. Kayaknya cuma kau lah yang terganggu. Kenapa? Kau sirik sama aku, iya? Gak bisa kau nengok aku bahagia. Kau gak bisa kan karukian kayak aku? Hah? Iya. Lagian gak usah kau sibuk kali. Aku nyanyi di rumahku. Pakai listrikku. Ya suka-suka aku lah. Kau memang ya. Baru aja bikin masalah. Begitu diterima di kampung ini. Kau cari masalah lagi. Kemengkean kau, benalu. Ya los, kenapa rupanya? Nggak sur kau, main kita yuk, yuk. Ayo, kau pikir aku takut, Dang? Hah? Kau pikir ini dulu kamu aku takut, sini kau maju. Stop! Apanya kalian, ribut-ribut aja kayak orang kampanye. Sore-sore pun ribut aja kalian, nggak ada malunya. Udah pasti dia yang masalahnya, Riz. Kau tengoklah, dari jam 7 pagi, ku denger asik suara dia aja menyanyi. Udah suaranya jelek.
Orang mau tidur siang pun gak bisa kau pikir. Dari tadi loh, ku merem kan mataku. Enggak juga merem. Bising kali suaranya, pecah gelindang tengahku. Jangan ngompor-ngomporin kau, Sri. Nyari kawan kau ya. Hei, Kak Endang. Gak ada kau capek-capeknya ya. Asyik nyari ribut aja sama orang. Kau itu hidup bertetangga, harus adalah pikiranmu sikit. Kau tengok, di situ ada anak bayi, situ ada orang sakit, ada yang mau istirahat. Jangan suka-suka hatimu. Masa gitu aja harus diajarin? Kau udah tua loh, malulah. Gaya elit, pikiran sulit. Kau itu hidup di kampung, bukan di hutan. Diamlah kau badak hitam. Kau miskin gak cocok nyeramah-nyeramahin aku. Sadar diri kau. Kau butuh duit kan? Nyah. Ih, dari sini aja ya. Lumayan tuh bayar listrik. Kau ya Sri, gak usah iri kau jadi orang. Ya suka-suka hatinya lah. Mau dia teriak-teriak, mau dia jungkir balik, mau dia terjun payung, mau dia ngapa-ngapain. Yang penting kan di rumahnya. Ngeri kali kau ya Risma. Langsung pindah haluan kau ya. Kau Sri, kalau iri buat. Gak usah kau mengganggu kesenangan orang. Betul yang kau bilang itu. Dengar kau. Bangke sama kalian. Emang heboh kali Sri itu. Kak Endang, Kak Endang. Gak ada lagi ditambah-tambahannya, Kak, untuk uang belanja. Minggir lu miskin. Awas, awas. Setan. Setan. Teman baru dah. Makanya santai, kawan. Mat. Oh, Mat. Mat. Ih, kemana lah anak ini? Udah malam loh, ah. Omat! Bodoh kali filmnya inilah. Pau. Kimbe lah mati lampu. Ih, lagi enak-enak pun filmnya, ah. Naku, mau cari rumah murah? Tanya sama Betty lah. Salah pening kepalaku. Menjemung mendaknya. Babi! Gak kau tengok dan... Halo.